Kami datang untuk melapor kepada Pak Presiden dalam rangka Hari Suci Nyepi yang jatuh tanggal 7 Maret. Kemudian besok tanggal 6 Maret kita melaksanakan ritualnya di Prambanan. Besok hari. Kemudian kami melapor juga akan melaksanakan Dharma Santinya nanti kita akan lakukan di Bali, di Art Center. Tinggal tanggal waktunya nanti dari Bapak Presiden. Kapan beliau ada ruang waktu untuk lakukan. Ancar-ancarnya 5 April yang kami akan laksanakan di Bali. Kemudian dalam rangka tahun ini, tahun Pesta Demokrasi, tentu kita ajak umat Hindu terutama untuk menyongsong ini dengan merdeka dan gembira. Untuk menjaga tetap kesatuan persatuan bangsa. Ya. Kita dengan keberagaman dari Sabang Merauke, dari Mangga Sekuruti, betul-betul tetap bahasa Balinya rakat tekak sekali sampat lidi gitu. Jadi kuat, ya, kokoh. Ya. Jangan apa ada masalah. Kita berharap pemilu ke depan damai, tenang, aman, tentram dan sebagainya. Itu inti yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden sehingga kegiatan upacara kegiatan hari suci Nyepi bisa berjalan dengan lancar, dengan baik.